channel saya, dan kalian bisa lihat aku mempunyai skin, ya kan, skin baru saya beli pakai diamond ungu. Lebih baik siapa ya nih ya. Kita pakai per satu ya kan guys ya. Jadi per satu itu semuanya pertahanan guys ya. Gekko ya kan, gekko seal sel sets pim fillet ya kan, fillet violet ya kan. Oke, kita langsung ke sini ya kan, teman-teman. Biasanya di atas ini mungkin kita naik-naik ya kan. Naik ke puncak gunung ya kan. Aduh, maaf, padahal udah mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra bersama teman bertualang. Tempat yang baru belum pernah terjamah, suasana yang ramai di tengah kota, selalu waspadalah kalau berjalan, siap menolong orang di mana saja. Kesaru-kesaru itulah asalnya, tempelah kebenaran dan keadilan. Hei, menjaga selalu terdetak. Ninja Hattori yang mulai beraksi ya kan, menjaga anak-anak bermain di taman, bunga-bunga indah berwarna ke awan, membawa hati kita jadi gembira. Kosaru-kosaru itulah asalnya, tembela kebenaran dan keadilan. Hey, Ninja Hattori, tatatat. Mendaki gunung, melewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra bersama teman bertualang. Tempat yang baru belum pernah terjamah ya. Suasana yang ramai di tengah kota, selalu waspadalah kalau berjalan, siap menolong orang di mana saja. Kita itu siap menolong orang di mana saja ya kan. Siap menolong orang di mana saja. Kesar itulah asalnya, pembela kebenaran dan keadilan. Hey, Ninja Gosaru, tratatat. Ninja baik hati ya kan, membawa hati kita jadi gembira. Membawa hati kita jadi gembira, melihat Tom and Jerry yang sedang mendaki gunung. Ya apa loh? Apa? Kita nanya dia dulu. Nanya. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Kemana lu itu? Apa kau ya? Apa? Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra bersama teman bertualang. Tempat yang baru belum pernah terjamah, suasana yang ramai di tengah kota, selalu waspadalah kalau berjalan, siap menolong orang di mana saja. Siap menolong orang di mana saja loh. Keren banget ya. Siap menolong orang di mana saja. Siap menolong orang di mana saja. Kesaru-kesaru itulah asalnya, pembela kebenaran dan keadilan. Hei, ini jago saru. Oke. Bullying whip aja.
Aduh mak, skill saya itu belum aktif. Rasakan kau ya. Burning Whip. Kena kau. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, bersama teman bertuang. Tempat yang baru belum pernah terjamah, suasana yang lama di tengah kota. Selalu waspadalah kalau berjalan, siap menolong orang ya. Siap menolong orang di mana saja lo, kita keren banget ya. Siap menolong orang di mana saja. Ya apa itu? Apa itu? Oh, ini langsung wah. Wadawadidaw loh, ya kan wadawadidaw loh. Tembak kita tembak ya. Tembak terus. Tembak. Teman-teman kita langsung serang. Oke. Nih, mission passat. Pak. Bapak nih. Dah. Jadi pingsan dia enggak sempat tangkap tikusnya ya. Lari. Filet kan. Oh, menang kita. Oke. MPP kita. Oke, dan teman-teman ya kan, jadi aku maka sekarang tahu per ini ya kan, portnya itu bagus sekali ya kan. Jadi aku makasih dulu tahu. Jadi portnya ini mudah saja teman-teman. Nah nih, ini per saya ya kan. Jadi tolong tulis di kolom komentar deh, siapa yang lebih keren, apakah Master Pedang atau Kesatria Tanpa Tanding ya kan? Ayo tulis di kolom komentar. Kalau ini sih lebih agak baju Prancis ya kan, ini agak Jepang gitu. Ini kan coklat ya kan, ini coklat, ini putih biru emas ya kan, putih biru emas. Ini putih merah ya kan, putih merah ya kan, seperti bendera Indonesia putih merah. Kalau ini putih biru ungu ya kan. Kalau ini kan Deval ya kan, Master Pedang Kerajaan. Wadaw. Jadi kalian tolong tulis di kolom komentar deh, siapa yang lebih keren, apakah Master Pedang, apakah yang ini lebih keren, siapa yang lebih keren. Ayo tulis di kolom komentar kan. Jadi kalau menurut saya ya, menurut saya sih Kesatria Tanpa Tandingnya topinya itu lebih bagus. Kalian lihat ya, kalau ini enggak mempunyai topi ya kan, punya topi putih biru ya kan, di atasnya biru. Untuk penutupnya itu biru ya kan, kalau yang ujung-ujungnya itu putih abu gitu. Tapi keren deh pokoknya ini. Ini bajunya sih biru emas ya kan. Kalau ini aku tahu juga sih, ini bajunya semua coklat ya kan, coklat putih ya. Ya coklat putih nih. Nanti jadi milk koko ya kan. Milk koko kan coklat putih ya kan, coklat dan putih. Putih itu kan susu gitu. Nah, apa sih aku udah ubah jadi kan. Jadi mungkin videonya segini, sampai segini saja ya kan. Ayo tulis di kolom komentar siapa yang lebih bagus gitu kan. Skin siapa yang lebih bagus, maksudnya Kesatria Tanpa Tanding atau Master Pedang ya kan.
menurut gua sih boleh-boleh saja dua kedua-duanya itu bagus, sama bagus ya kan, sama bagus ya. Untuk aku, jadi aku mau kasih kalian alasan, jadi dengar baik-baik. Jadi aku sebenarnya aku ingin membeli skin A Mosquito Jerry dengan kristal ungu ya kan. Jadi aku itu kenapa ini membeli ya kan skinnya itu ya, karena aku nggak bosan, biar aku nggak bosan, nanti aku pakai itu bosan gitu loh, nanti aku tukar gitu loh. Nanti master Bushido baru master apa namanya kesatria tanpa tanding ya kan. Kita lihat kita dulu ya kan, videonya sampai di sini saja, tapi ini belum selesai. Jadi kita hanya cukup membuka kartu aja, mana tahu kita dapat AC kan. Jadi kita lihat dulu, enggak dapat AC lo nih, udah 600 ya kan. Astabang bang, waduh, macamnya kan berapa gitu, misalnya dalam berapa ya, yang berbintang kita ya, bye bye.